Bapak sambung lagi. Tambihun, peringatan dalam masalah akidah, terutama aliman bil kutub. Yajibu alaina an nu'mina bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya wajib beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahwal Quran, Al-Quran, wa ma tawatara al-khabaru anhu tawaturan, dan hadis yang mutawatir. Artinya hadis yang disampaikan oleh para sahabat dan mustahil mereka berdusta menyampaikannya. Ya, tawaturan sahihan mustawfian li syurutihi. Yang mana hadis-hadis itu telah melengkapi persyaratan hadis sahih. Wa inna ma yajibul i'tiqadu ala ma huwa sharihun fi zalika faqat. Kita hanya wajib mempercayai nas-nas yang tegas-tegas saja, dan tak boleh wala tajuzu ziyadah ala ma huwa qad'iyyun bizaniyyin. Kita tak boleh menambah-nambah keterangan yang sudah tegas dengan keterangan pertimbangan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Ada motto suuzon. Suuzon itu tidak berguna untuk mencapai kebenaran, karena setengahnya adalah dusta. Wa syartu sihhatil i'tiqadi fi zalika alla yakuna fi syai'un yamassul tanziha wa uluwal maqamil ilahi an musyabahatil makhlukin. Adapun syarat yang benar tentang keyakinan, yaitu jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mempersamakannya dengan makhluk itu. Fa in warada ma yuhimu zahiruhu zalika fil mutawatir wajabal iradu anhu bitaslimi lillah fil ilmi bi ma'nahu mal i'tiqadi bi anna zahira ghairul muradi au bi ta'wilin taqumu 'alaihil qara'inul maqbulah. Jika andai kata terdapat kalimat-kalimat yang mengarah kepada pengertian yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya, meskipun berdasarkan berita yang mutawatir meyakinkan, maka wajiblah kita mengabaikan makna yang tersurat dan menyerahkan tafsirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan bahwa yang terkesan atau yang terbetik di pikiran bukanlah yang dimaksudkan. Apa misalnya? Allah punya mata. Ya. Kucing punya mata. Andra punya mata. Apalagi? Keledai punya mata. Apakah sama mata Allah dengan mata makhluknya? Tidak. Tidak, kan? Allah Maha mendengar. Manusia mendengar. Kucing mendengar. Apakah sama bentuknya? Jadi tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah atau dengan takwil yang berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Kalau kita nanti membaca Quran mendapatkan sifat Allah, kita serahkan tafsirnya pada Allah tuh. Jangan dikarang-karang. Allah punya tangan, Andra punya tangan,
kera punya tangan, apakah sama bentuknya? Ah, nggak sama ya. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluk, itu nggak boleh. Faham, Tom?